Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa teman-teman semua. Dimanapun kalian berada saat ini, mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga. Juga selamat berjumpa untuk semua teman-teman subscriber saya dimanapun kalian berada saat ini, yang selalu setia berkomentar dan selalu hadir di setiap video saya. Saya ucapkan selamat berjumpa. Dan juga selamat berjumpa juga buat teman-teman para pengusaha penggilingan padi, baik tingkat senior, penengah, dan para amatir. Saya ucapkan selamat berjumpa. Mudah-mudahan usaha kalian pada maju semua. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini atau pada sore ini ya teman-teman ya. Ini kebetulan ya sore ini udah mulai gelap ya. Saya terpaksa sudah menjadi satu jadwal saya ya sore ini harus membuat tutorial. Itu walaupun agak gelap sedikit ya, mohon maaf teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ilmu teman-teman ya, yaitu mau menerangkan ataupun menjelaskan soal molen ya ataupun PK. Karena banyak sekali yang bertanya di kolom komentar di hampir setiap video saya ya, soal molen yang selalu keluar sekam yang ke depan ya teman-teman ya. Jadi di sini saya judulnya ya, penyebab mesin molen atau PK banyak sekam yang keluar ke depan. Oke teman-teman semua ya, jangan lama-lama, kita langsung saksikan videonya sampai tuntas. Oke teman-teman ya, sebetulnya ya untuk molen yang selalu banyak keluar gabah yang keluar teman-teman ya, yang depan sebetulnya banyak faktor teman-teman ya, banyak sekali faktornya ataupun penyebabnya ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan menguraikan secara perinci ya, satu persatu di mana saja yang perlu teman-teman lakukan pemeriksaan. Oke teman-teman semua ya, langkah pertama ya harus teman-teman lakukan untuk pengecekannya, yang harus dilakukan yang pertamanya itu kekencangan gas ya, gas mesin. Apakah itu gas itu normal seperti biasa ataupun takutnya kurang kencang ya gitu ya. Jadi langkah pertama mesin dulu ya, gas mesin yang harus dilihat. Nah, misalnya teman-teman sudah memastikan bahwa mesin itu sudah seperti biasanya begitu ya, ya udah itu ya. Itu langkah pertama. Terus langkah kedua yang teman-teman harus lakukan adalah untuk pengecekan molennya langsung teman-teman ya. Ini mohon maaf ya, ini saya prakteknya dalam molen molennya keadaan kotor ya teman-teman ya. Ini banyak oli ini pada kotor begini ya, mohon maaf. Tapi nggak apa-apa kan, yang penting saya menjelaskan biar jelas ya teman-teman ya. Ini langkah keduanya yang harus teman-teman lakukan pengecekan adalah ini teman-teman ya, tali kipas ini ya. Takutnya tali kipas ini udah mengendor ya teman-teman ya. Jadi kalau ini mengendor, tentu teman-teman ya, angin ke depan tuh akan mengecil ya, karena putaran kipas itu akan berkurang ya. Nah ini takutnya ini udah kendor ya. Kalaupun ini misalnya udah kendor, teman lakukan penyetelan dengan menyetel ini ya, ini dikendurin dulu dan didorong ya ke belakang ya biar kencang ya. Nah ini bila perlu teman-teman ya, walaupun ini sudah dikencengin ya ini setelan ini, bila perlu ini teman-teman ini dikasih semir ya, seperti bahan-bahan yang gede ya pada umumnya ya. Ini anggaplah ini semir teman-temannya, ini pisau ini, KP ini ya, ini anggap semir. Ini waktu berjalan kita kasih ini ya semir ya, supaya putarnya itu cepat ya dan tidak licin ya. Nah ini ya yang langkah kedua yang teman-teman harus lakukan ya. Kemudian teman-teman yang ketiga ya, yang harus teman-teman lakukan juga setelan tutup kipas ya, yang ke tromolnya itu ya. Ini maaf ya, agak sedikit gelap. Ini setelan tutup kipas ya, macam ini teman-teman ya. Maaf ya, ini videonya agak gelap ya. Tutup kipas ini, apakah ini tertutup atau tidak ya? Ini kan molen sebelah kanannya ini teman-teman ya. Molen sebelah kanannya ini LM ya. Ini yang setelan yang ke depan ya, yang ke dalam ini untuk pengontrolan ke sini ya. Nah, maksud saya yang ini ya, tutup kipas yang ini yang ngatur yang ke tromol ya, yang ke tromol.
Nah ini kalaupun ini tertutup ya, apa namanya, setelan ini, otomatis ya, angin ke depan itu akan mengecil. Itu teman-teman ya, ini harus ya. Takutnya ini anginnya mengecil padahal ini tertutup ya. Nah itu ya langkah yang ketiga. Kalau ini udah dipastikan teman-teman udah terbuka ya, ini misalnya lubang ini. Kemudian kita lanjut ke langkah yang keempat adalah untuk menyetel lidah depan teman-teman ya. Nah ini kebanyakan ya teman-teman ya, untuk penyetelan lidah depan ini kadang-kadang terabaikan ya. Ini maksudnya lidah yang ini teman-teman ya, lidah yang ini. Ini kan lidah ini untuk setelan ini bisa diatur ya teman-teman, dari baunya ya sebelah kiri ya di sini dan sebelah kanan ini dikenurin dulu, ini bisa diatur ya. Apakah ini terlalu ke depan ya, terlalu ke depan. Ini di kebelakangkan sedikit ya. Ini dan ini idealnya ya, idealnya ini apa namanya, kemiringannya disamain aja sama yang atas ya, sama yang ini. Kemiringan ini. Jadi jangan terlalu miring. Kalau terlalu miring ini jadi beras akan terlalu cepat jatuhnya ya. Dan ini kemiringan disamakan aja dengan yang ini, yang atas ya. Nah ini ya setelan ini perlu sekali ya teman-teman. Ini pengaruhnya sangat besar sekali ya setelan ini. Takutnya ini terlalu depan ya. Kalau terlalu depan otomatis ya gabah ataupun sekam akan cepat terbawa ke depan ya. Nah itu langkah keempat ya yang harus teman-teman lakukan. Kemudian juga teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah buangan ke belakang ya teman-teman ya. Buangan ke belakang. Lakukan pengontrolan ya ke depan ke belakang ya, misalnya ini buangan ini teman-teman ya buangan ini ya, yang ujung depannya itu ujungnya itu ya, ujung di luarnya itu teman-teman harus lakukan pengontrolan. Barangkali di belakang itu tertutup ya sama sekam terlalu banyak misalnya ya, ataupun tertutup ada apa ya di sana gitu, itu harus dibersihkan dulu ya. Nah itu juga pengaruh ya teman-teman ya, pengaruh ya itu juga ke angin ya yang masuk ke yang keluar ya. Nah kemudian juga ininya ya, saluran ininya, saluran buangan ini juga teman-teman harus lakukan ya pengontrolan dan diteropong di bagian belakang, takutnya ada sesuatu ya, ada benda yang masuk ke dalam sini ya, malum namanya di luar ada benda apa saja yang masuk ke sini yang akhirnya tertutup ya, angin tidak lancar itu terbuangnya. Nah itu ya teman-teman ya, ini kalau sudah ini dilakukan tidak ada apa-apa ya, bagus. Kemudian lanjut yang keenamnya yaitu untuk melihat bok tromol kipas bagian atas ya teman-teman ya. Nah ini maksud saya ini ya, bok tromol kipas yang bagian atas tuh yang ini ya. Ini maaf ya, ini tidak bisa dibuka ya karena ini pakai dudukan sama saya di sini ya. Jadi ini dibuka ya, tutup ini kan molen ya teman-teman ya. Molen ini ya, bagian atasnya ya. Maaf ya. Ini bagian atasnya. Maaf teman-teman ya, ini agak gelap, saya juga pakai neon tuh teman-teman tuh. Pakai neon ya. Nah, ini maksudnya ini ya, ini kan bisa diangkat, dilihat ya bagian dalamnya, takutnya ada banyak jerami atau apa ya yang tertumpuk di bagian dalam, ini juga akan menghambat ya kelancaran angin. Nah, itu harus dibersihkan ya. Dengan bersih ya teman-teman ya. Dan juga teman-teman harus kemudian yang kedelapannya untuk mengontrol karet bantalan ya, teman-teman ya. Maksud saya ini kan teman-teman ya, kalau ada ini kan ada tutup ini teman-teman ya, untuk bagian molennya bagian sebelah kanannya ada tutup ini. Oke, kita buka tutupnya ya. Tutupnya ini buka ini. Maaf ya, ini apa namanya, saya ganjel nih pakai ini apa namanya, palu. Nah ini kan kalau sudah dibuka macam ini teman-teman ya, ya sudah dibuka ini, dilihat ya ini karet bantalan ini, takutnya karet bantalan ini udah kempes ya teman-teman ya. Ini harus kembung ya, karet bantalan ini harus kembung dan harus normal ya ini karet bantalan ini, karena ini fungsinya sangat besar sekali teman-teman ya. Ini fungsinya, ini saya terangkan sedikit ya teman-teman ya, fungsinya karet ini begitu padi turun ya, ini padi kan dari roll ya, hasil giringan roll ya, hasil giringan roll, begitu turun ke sini itu belum bersih ya, ini padi yang turun itu masih tercampur ya, ada padi, ada gabah, ada sekam ya masuk ke sini, dan di sini akan terurai ya sama bantalan ini, begitu mental ke sini apa namanya, mentok ke sini, turun si padinya dari atas. Nah di sini akan terurai ya, ada yang ke pinggir, ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke belakang, ada yang ke depan, ini ke sana kemari ya. Jadi akan terurai ya sepanjang molen ya, sebesar ini
sebesar ini molennya dari kiri ke kanan ya. Apa namanya? Kelebarannya ini selebar, maksudnya selebar molen ya, dari kiri ke kanan. Ini padi ini harus terurai ya, harus terurai. Jadi jangan menggulung di tengah. Jadi kalau bantalan ini sudah rusak, sudah tidak kembung lagi, sudah tidak berfungsi maksudnya ya. Jadi begitu turun padi ya dari hasil roll itu ke sini, padi itu turunnya ke sini akan menggulung ya, akan menggulung ke sini. Akan menggulung ya ke depannya itu. Otomatis kalau menggulung padinya ke depan ke sini ya. Jadi sekam dan padinya itu, sekam itu tidak akan terbawa angin. Jadi harus terurai ya, harus terurainya. Ini pengurainya ini pakai bantalan ini ya, menguraikannya. Diuraikan ini pakai ini sampai apa namanya ke bagian kiri, bagian kanan ini terurai ya gitu ya. Jadi akan apa namanya datang ke sininya akan menipis ya, akan menipis gitu. Jadi angin itu akan cepat membawanya sekam ke bagian belakang. Nah itu teman-temannya ini harus dicek ya, ini bantalan ini ya. Kemudian juga teman-teman harus dilakukan juga ya daun kipas ya, daun kipas. Nah ini harus dibongkar ya teman-teman untuk bagian belakangnya ya. Daun kipas takutnya ini kipasnya daunnya udah pada mengecil ya. Otomatis kalau kipasnya sudah mengecil itu akan mengakibatkan kecilnya itu apa namanya buangan ke belakang. Nah itu ya. Dan lakukan juga teman-teman ya untuk tromol bagian kipas ya. Bagian kipas, jadi tromolnya itu yang melingkarnya itu ya, yang apa namanya rumah kipasnya itu ya, yang di belakang rumah kipasnya ini harus dilihat ya, apakah itu sudah apa namanya hancur, banyak bolong-bolongnya, itu harus dilakukan apa namanya perbaikan. Nah, itu teman-teman ya, itu sangat penting sekali ya, yang pita yang paling terakhir itu ya, yang terakhir kipas dan daun kipas dan tromol kipasnya itu ya, yang bagian belakang itu teman-teman semua yang mungkin yang saya apa namanya sampaikan ya video kali ini, mudah-mudahan penyebab mesin molen atau PK ya banyak sekam ke depan yang punya teman-teman bisa teratasi ya apa namanya dengan solusi-solusi yang barusan saya beberkan ya. Oke teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang paham ya masalah penguraian saya di sini tadi ya. Silakan ditulis di kolom komentar di bawah, silakan ditulis ya mengenai isi video ini ya teman-teman ya. Dan sekali lagi saya mohon berbagi ya, tolong diklik like, komen dan subscribe-nya yang masih merah ya. Karena saya hampir setiap 2 hari sekali saya selalu upload video tentang penggilingan padi amatir. Oke teman-teman semua ya, selamat berjumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.